Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'asum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa sulh sya'una ummatih wa farij annal humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. أيها الولد, ayu syai'in hasiluka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wat tib wad dawawin wal ash'ar wan nujum wal urud wan nahwi wat tasrif ghaira tadyi'il umur bijalal dhil jalal. Ayu syai'in hasiluka, apa yang kamu dapatkan, min tahsili daripada mendapatkan ilmil kalam, ilmul kalam yaitu ilmu tauhid, wal khilaf dan perbedaan pendapat, baik dalam ilmu tauhid dan ilmu fikih, watib dan kedokteran, wadawawin diwan-diwan yaitu mengumpulkan gosidah-gosidah atau syair-syair, wal asy'ar dan ilmu pensyairan, wan nujum ilmu perbintangan, wal aurud ini dalam ilmu lughah, dalam ilmu lughah, wan nahwi dan nahwu, wat tasrif dan sharaf, ghaira tadyi'il umur hanya saja membuang-buang umur. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang berfaedah atau bermanfaat, ada ilmu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Lah, ilmu yang berfaedah, yang bermanfaatlah yang wajib kita cari dan kita pelajari, serta mengamalkannya bila sudah benar-benar memahami. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berfaedah, maka boleh kita mempelajarinya hanya sekedar untuk mengetahui,
bukan untuk menjalankannya, bukan untuk melaksanakannya, hanya untuk mengetahui. Karena tidak bermanfaat, karena tidak berfaedah untuk yang mengetahui, apalagi untuk yang lain. Akan tetapi terkadang ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah itu layak dan pantas untuk kita pelajari bila terjadi banyak kesalahan dari orang-orang yang karena mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah tadi itu. Tersebar luas. Orang-orang memahami ilmu yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Lah, kita perlu mempelajarinya agar kita bisa menyampaikan kepada mereka kesalahan yang ada dari pemahaman yang mereka dapat dari ilmu-ilmu yang tidak berfaedah itu. Jadi kalau kita langsung menyalahkan sedangkan kita enggak tahu isinya, ngawur. Nah, supaya kita menyalahkan dan meluruskan itu setelah mengetahui tentang ilmu itu. Nah, kita menyalahkan sesuai. Makanya orang yang memiliki kefahaman yang luas dari kitab-kitab, dari ilmu-ilmu itu, enggak akan mungkin mudah untuk menyalahkan kanan kiri. Karena apa yang terjadi mungkin disebutkan di dalam kitab sana, di dalam kitab sini, atau ilmu sana, ilmu sini. Enggak akan mudah menyalahkan. Tapi kalau dia tidak banyak memegang kitab, hanya satu macam kitab yang dipegang atau yang dipelajari, hanya dia mudah menyalahkan sana, menyalahkan sini. Enggak boleh ini enggak boleh ini syirik, ini bid'ah, ini dan yang lain sebagainya. Karena apa? Cuma pegangan dengan satu, tidak dengan banyak, ngawur akhirnya. Nah, karena itu ilmu yang tidak berfaedah itu terkadang butuh dipelajari untuk meluruskan kesalahan yang ada, supaya kita bisa meluruskan. Adapun mendalaminya sama sekali tidak diperkenankan. Mendalami ilmu-ilmu tadi itu semuanya tidak dianjurkan. Karena yang dianjurkan itu sekedar kita tahu. Nah, dari ilmu-ilmu itu banyak yang dianjurkan kita sekedar tahu, mendalami detail, apalagi hanya untuk membuat diwan. Saya ini mendalami ilmu nahwu, ilmu sorof, atau ilmu bahasa. Untuk apa? Saya mau membuat diwan. Jadi mendalami hanya untuk membuat diwan misalnya. Nah, ini dilarang. Saya ingin mendalami hanya untuk apa? Debat misalnya. Dilarang. Ingin belajar dari kitab ini, kitab itu, dari madhab ini, madhab itu, tujuannya hanya untuk mendebat, itu yang dilarang. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini kalau dipelajari, itu yang ia dapat hanya menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya. Kenapa? Karena membuang yang inti untuk yang bukan inti. Intinya kamu mempelajari ilmu agar apa yang kamu lakukan dari ibadah yang diwajibkan ataupun yang disunahkan itu benar.
atau untuk berdagang, berjual beli, berbisnis dan yang lain sebagainya, itu sesuai sehingga yang kamu dapatkan itu halal. Dan kamu juga bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sahih, mana yang fasid, yang batil. Itu yang diperlukan. Lah ini kamu tinggalkan mendalami yang satunya. Lah ini salah. Ini keliru. Dan orang yang mendalami ini, meninggalkan yang ini, yang ia dapat adalah tadyi'ul umur, menyia-nyiakan umurnya. Ini membuang usianya, waktunya dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Lah ilmu yang tidak bermanfaat itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Lah ilmu yang enggak manfaat memang enggak merubah apapun dari orangnya. Lah kalau tidak merubah orangnya, bahaya. Di balik itu ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tapi tidak bertambah dekat dengan kebaikan, ketaatan, tidak bertambah semangatnya dalam kebaikan, ibadah, nilam yasdat minallah illa bu'da, maka ilmu tadi itu akan menambah ia semakin jauh dari hidayah, semakin jauh daripada petunjuk. Na'udzubillah min tarik. Lah karena itu kita harus mempelajari ilmu yang bermanfaat. Harus. Apalagi kalau itu adalah satu-satunya cara kita memahami dan menjalankan ibadah yang diwajibkan sah. Berarti harus. Tapi memang mempelajari ilmu seperti itu kalau tidak menyadari dirinya enggak bisa. Kan sekarang banyak orang yang sok ngertian. Sok tahu. Dikiranya apa yang dia jalankan itu sudah sesuai. Padahal kalau dibongkar, ternyata apa yang dia kerjakan selama ini tidak sesuai. Tidak sesuai. Lah kalau tidak sesuai, ya percuma. Apa yang dia lakukan daripada sholat mungkin, atau puasa mungkin, atau zakat mungkin, atau haji, atau umroh dan lain sebagainya, tidak sah. Kalau tidak sah, ya kan percuma berarti dia melakukan. Percuma dia mengerjakan. Sholat, dia menganggapnya sholat, tapi syariat tidak mengatakan dia sholat. Seperti sahabat itu di zaman Nabi sholat tanpa tumakninah. Orangnya beranggapan apa? Sudah sholat. Setelah dia salam sama Nabi disuruh sholli. Fa innaka lam tusholli. Sholatlah. Karena kamu belum sholat. Orang itu sudah sholat. Anggapannya, akan tetapi Nabi menilainya belum sholat. Diperintahkan oleh Nabi untuk sholat. Sholat lagi dia.
seperti sebelumnya tanpa tumaknina salat. Setelah salam Nabi mengajarkan sholli fa innaka lam tusholli. Salat, kamu belum salat. Lah dia enggak tanya. Lah kok saya kan baru selesai ya Rasulullah salat. Kok dibilang belum salat? Enggak tanya dia. Disuruh salat, salat gitu aja. Ngulangi hal yang sama. Setelah kedua atau ketiga baru dia bertanya, ya Rasulullah, aku kan sudah sholat, kenapa engkau perintahkan aku sholat? Kenapa, ada apa, salahnya di mana? Baru tanya, diajarkan sama Nabi. Oh saya kalau tumaknina sudah ngerti. Ya kamu tumaknina sudah ngerti, yang lainnya kan kamu belum ngerti. Ini diajarkan sama Nabi, tumaknina, selesai, sholat gak? Sholat. Nah sama, banyak dari kita ini hanya bisa menjalankan tapi belum mengetahui, akan tetapi merasa sudah mengetahui lalu enggan mencarinya ilmu yang diwajibkan. Ini enggan. Yang aneh itu lebih mendahulukan yang lain. Aneh. Seperti contoh ilmu tentang ibadah ini yang nomor satu, wis tidak bisa ditawar, nomor satu untuk kita sekarang ini, nomor satu ilmu tentang ibadah. Yang belum kerja, yang sudah bekerja ilmu tentang jual beli, yang sudah menikah ilmu tentang nikah. Loh ini yang wajib sudah, yang harus ia dahulukan dari ilmu-ilmu yang lain. Loh itu malah nyari ilmu yang lain. Jadi kalau membahas ini itu kayak alergi itu, nggak mau itu. Tapi kalau membahas yang ini tafsir misalnya, karena dulu pernah sok ngerti gitu, sok ngerti. Saya kalau tafsir mau mengikut saya. Ini kalau tafsir mau mengikut, berarti kalau fikih enggak mau mengikut. Untuk ibadahnya supaya dia mengerti enggak mau ikut. Tapi kalau tafsir saya mau ikut. Ada lagi yang lebih gawat lagi. Anak kalau ya mau ana. Kalau Safina atau ini, kalau ya ana mau ini. Lu itu ilmu-ilmu belakangan ini. Ilmu tafsir atau ilmu yang ada dalam ihya itu belakangan, yang utama ini dulu. Lah kalau yang utama di karekno, yang enggak utama atau yang enggak terlalu penting untuk dia didahulukan, diutamakan. Lah makanya dia ini minta terbang sebelum ada sayapnya. Bisa terbang kira-kira? Belum ada sayap sudah minta terbang, gak iso. Walaupun dia anak burung, mau terbang belum ada sayapnya, gak bisa. Biarkan tumbuh dulu sayapnya, baru terbanglah. Kita juga gitu, sebelum kita mau terbang, pelajari dulu ilmu-ilmu ini. Ini ilmu yang manfaat untuk sahnya ibadah kamu, untuk sahnya muamalah kamu, dan yang lain sebagainya. Jangan kita tinggalkan untuk mendalami ilmu mantik, untuk mendalami ilmu kedokteran, untuk mendalami ilmu perbintangan, untuk mendalami ilmu syair, untuk mendalami ilmu tauhid, untuk mendalami ilmu nahwu, untuk mendalami ilmu sharaf. Itu semuanya tidak bermanfaat, yang kamu dapatkan hanya menyia-nyiakan umur. Bahkan beliau bersumpah bijalalin dzil jalal, demi keagungan zat yang maha agung. Imam Ghazali bersumpah ini, demi keagungan kemuliaan zat yang maha agung, mendalami ilmu tauhid, mendalami ilmu perbedaan pendapat baik dalam ilmu tauhid ataupun ilmu fikih, mendalami ilmu kedokteran, mendalami ilmu diwan, ilmu syair, ilmu perbintangan, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan yang lain sebagainya, itu hanya menyia-nyiakan umur.
Kalau bahasa singkatnya itu sumpah ini, demi Allah. Kalau bahasa modernnya itu swear. Enggak ada manfaatnya kamu mendalami itu semuanya. Yang mengatakan Imamul Ghazali. Kenapa? Memang enggak perlu kita dalami, cukup kita ketahui. Nah, cukup kita mengerti sudah. Mendalami yang memang kita butuhkan dari ibadah, ketaatan, kebaikan dan yang lain sebagainya. Sehingga diceritakan, ini ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam qala min sa'a an yudha'al mayyit 'alal jinazah ila an yudha'a 'ala syafiril qabr yas'alullahu ta'ala bi 'azamatihi minhu 40 su'alan. Ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat fi Injil Isa, dalam kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, qala dikatakan, nah dikatakan dalam kitab Injil, min sa'ah an yudha'al mayyitu 'alal jinazah, dari saat atau dari waktu diletakkan mayit di bahasa Indonesianya, keranda, ya, dari sejak mayit diletakkan di keranda, ila an yudha ala syafil qabr, sampai diletakkan di bibir kuburan, dari diletakkan di atas keranda sampai berada di pinggir kuburan, yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 su'alan, Allah bertanya dengan keagungannya darinya 40 su'alan, 40 pertanyaan. Jadi diintegrasi, ya, jadi mayit itu ketika diletakkan di keranda, Allah memberikan 40 pertanyaan sampai ia berada di pinggir kuburan atau bibir kuburan. 40 pertanyaan disampaikan oleh Allah, ditanyakan oleh Allah kepadanya. Di antara pertanyaannya, Allah berkata, abdi, hambaku, taharta manzaral khalaq, kamu bersihkan tempat pandangan makhluk sinin tahunan. Jadi tahunan kamu membersihkan pandangan, tempat pandangan makhluk. Kamu bersihkan rambut kamu, kamu bersihkan wajah kamu, kamu bersihkan pakaian kamu. Jadi apa yang menjadi tempat pandangan manusia, kamu indahkan, kamu baguskan, kamu hiasi. Wa ma taharta manzari sa'ah, sesaat aja kamu tidak pernah membersihkan tempat pandanganku. Jadi apa yang dilihat orang kita perhatikan. Nah, seperti tadi itu, mendalami ilmu kalam, ilmu tauhid. Hanya apa? Hanya untuk disebut ahli dalam ilmu tauhid misalnya. Mendalami ilmu khilaf, perbedaan pendapat antara ulama dalam ilmu tauhid ataupun ilmu fikih, hanya disebut orang yang ahli dalam beberapa madhab misalnya. Hanya ingin disebut itu. Jadi kamu mendalami ilmu ini hanya ingin disebut ahli. Kan sekarang gitu ya. Yang dicari kan seperti itu. Mengadakan sesuatu yang dikejar adalah rekor muri. Nanti mengadakan seperti ini hanya ingin disebut dialah orang yang pertama. Melakukan ini ingin disebut dialah yang lebih, apa, yang bisa memecahkan rekor. Kan gitu sekarang. Mungkin tujuannya baik yang membuat, tapi yang melaksanakan akhirnya untuk bangga-banggaan. Misalnya dalam bola diadakan, ya, apa itu namanya,
piagam lah untuk pemain terbaik, pencetak gol terbanyak misalnya. Lah tujuannya baik misalnya, mendorong pemain untuk semangat tujuannya. Tapi akhirnya apa? Masing-masing daripada mereka ingin namanya lah yang dikenal. Sehingga kalau di depan gawang enggak mau ngoper. Walaupun dioper itu lebih bisa gol daripada dia yang menendang. Walaupun akhirnya juga misalnya gol, tapi akhirnya egois. Hanya ingin apa? Disebut namanya. Lah seperti itu. Ilmu itu belajar bagus. Ketika kita sudah memahami dasarnya dan kita amalkan, kita jalankan dan kita ajarkan kepada yang lain, lalu kita berusaha ingin mendalaminya hanya untuk diri kita misalnya, untuk mengetahui diri kita, maka itu bagus. Tapi kalau hanya untuk ditampilkan, diketahui orang, lah inilah yang berarti kita membersihkan atau memperlihatkan keindahan tempat dilihatnya orang. Lah Allah tanya, hambaku, tahunan kamu berusaha membersihkan, memperindah, memperbagus tempat pandangan makhluk. Kamu enggak pernah sesekali aja, sesekali atau satu waktu membersihkan tempat pandanganku. Nah, yang kita perhatikan kan selama ini gitu kan, rumah. Apalagi kalau hari raya. Wah. Ini yang dipikirkan orang yang datang, penilaian orang yang datang. Atau ingin pujian dari orang yang datang. Beli toples yang bagus, bahkan mungkin yang aneh-aneh, yang belum ada. Kemudian nanti buat makanan yang enggak ada di tempat yang lain. Hanya apa? Ingin dipuji. Toples kok api. Ya. Kon ngetuku toples ya larang ngetokno duit. Mek dipuji ngono tok kon seneng. Rugi temen. Nanti omong lagi. Iki cek apa? Kok warnanya anggun, api? Buat apa? Untuk mendapatkan pujian. Itu yang kita perhatikan selama ini. Gak pernah kita perhatikan hati kita. Yang mana hati itu tempat pandangan Allah. Gak pernah kita perhatikan selama ini. Mau hari raya, mau Ramadan, mau di luar Ramadan, gak pernah kita perhatikan hati kita. Padahal hati ini tempat pandangan Allah. Jadi tempat pandangan manusia ini yang tidak berarti buat kita, enggak berarti. Pandangan orang enggak bisa membuat kita masuk surga. Tidak bisa membuat kita selamat daripada murkanya Allah, azabnya Allah. Kita nikmatkan orang untuk melihat kita, memandang kita. Tapi pandangan Allah, kita biarkan kotor, kita biarkan rusuh. Padahal pandangan Allah itu yang menentukan kita selamat daripada azab atau tidak. Meraih mendapatkan ampunan hidayah atau tidak itu tergantung tempat di mana Allah melihat kita, yaitu hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila kulubikum. Allah tidak pernah melihat bersihnya wajah kita, badan kita, pakaian kita, bagusnya, mahalnya, sama sekali tidak pernah dilihat sama Allah. Mau murahan, mau mahal, mau bagus, mau jelek, enggak pernah dilihat sama Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Hatinya yang dilihat. Tapi enggak pernah kita membersihkan hati kita, memperindah, memperbagus hati kita, enggak ada. Iri masih ada di dalamnya, dengki masih ada di dalam, sombong masih ada, semuanya lengkap. Kesombongan ada, iri ada, dengki ada, dendam ada, lengkap. Pandangan orang kita bersihkan, kita rapikan, kita pel, kita in, hati enggak. Lah Allah tanya itu, ditanyakan sama Allah. Kamu sekali aja enggak pernah membersihkan tempat pandanganku. Padahal apa katanya Allah? Wa kullu yawmin anzuru fi qalbik, padahal setiap hari aku melihat hatimu. Setiap hari. Hari raya itu
cuma hari raya orang melihat, tapi kita mengeluarkan banyak uang untuknya. Demi beberapa hari itu kita mengeluarkan banyak uang untuk cat, untuk karpet, untuk toples dan isinya, minumannya, jutaan kita keluarkan. Jutaan hanya untuk sesaat, blus hilang. Nah, kalau enggak dicat, wah, ibu negara rame. Oh, sing ambek tonggo mosok mulai tahu ini pancet iki. Nanti rame ibu negara. Taplak ganti. Wah, apa sing penting uang mangan ngerasakno enak. Yo wis ndak ngereken cete wonge. Melbu pertama delok cet, kek ana panganan sing nikmat, lali cete. Lali cet wis ndak mikir cet. Weh, enak iki. Lali, apalagi sekarang orang ndak banyak seneng makan. Kenapa? Kate mangan wedi. Asam urat, kolesterol, wedi. Jadi toples mek didelok tok, dibuka tapi didelok. Jeke mek siji tok. Jadi sing entekno sing duwe omah. Dayoe mek ndelok tok. Monggo-monggo, nggih-nggih. Banyune tok sing diombe, toplese dicikik sepisan. Kenapa? Sing teko asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi. Woto, sing duwe omah akhire. Lah, ambek sing duwe omah. Makane tuku ndelok panganan sing disenengi wong sing duwe omah daripada sing dipangani tamu. Kenapa ndak dimakan? Ndak dimakan sing duwe omah sing mangan akhire. Sing entekno sing duwe omah. Mari kono mari entek duwe asam urat pisan. Tahun ngarepe saonoe. Lah ini kita perhatikan. Nanti apalagi acara kemantenan misalnya, yang kelihatan mewah, yang kelihatan lek oleh tetangga atau teman kantornya misalnya, hanya untuk pandangan mereka kita melelah mengeluarkan uang banyak hanya untuk pujian mereka atau pandangan mereka, tapi pandangan tempat pandangannya Allah kita nggak pernah perhatikan sama sekali. Padahal ini tempat yang dapat menyelamatkan kita, yang membebaskan kita daripada azab murka. Ini hati ini. Lau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Kita enggak pernah bersihkan, kita enggak pernah indahkan, kita enggak pernah hiasi. Pokoknya tampilan. Allah tanya kepada kita, sekali aja kamu enggak pernah bersihkan, sekali aja kamu enggak pernah hiasi, sekali aja kamu enggak pernah indahkan, padahal aku setiap hari melihatnya. Setiap hari dilihat sama Allah loh, setiap hari. Kita enggak pernah indahkan, kita enggak pernah bersihkan, kita biarkan kotor. Itu kalau manusia. Kita misalnya orang tua atau kita sebagai guru misalnya pendino ndelok nggone iku mang rusuh. Ya. Yang gregetno. Sini meja ini, meja. Setiap hari dilihat kotor, ndak greget, ndak marah kira-kira. Orang tua padahal sudah nyuruh anaknya bersih-bersih. Atau guru sudah memerintahkan untuk bersih-bersih, tapi tempat itu enggak bersih, setiap hari kotor, kira-kira enggak marah? Lah Allah memerintahkan kita untuk membersihkannya. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk membersihkannya, kita biarkan kotor. Loh. Nabi Muhammad mengajarkan kita doa untuk apa? Bantuan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Diajarkan oleh Allah, ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan. Doa sebelum sholat subuh yang diajarkan oleh Rasulullah, kita minta apa? Hati. Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Ya Allah letakkan, berikan di dalam hatiku nurah, cahaya. Hati dulu, sebelum kuburan, sebelum anggota badan.
hati. Itu yang diperintahkan, yang diajarkan oleh lo penting. Ini enggak penampilan, ilmu yang dipelajari untuk penampilan. Mendalami syair, mendalami ini untuk penampilan saja. Padahal yang penting adalah hatinya. Sehingga Allah mengingatkan itu ketika sudah mati, tapi sudah mati. Ya hambaku, kamu ini tahunan hanya memerhatikan makhluk, ya, tempat pandangan orang, tapi kamu tidak pernah sesekali memerhatikan, membersihkan, mensucikan tempat pandanganku. Padahal aku setiap hari melihatnya. Lalu Allah berkata, ya Allah Ta'ala, ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Katanya Allah, apa yang kamu lakukan kepada selainku? Untuk apa kamu melakukan demi mereka? Padahal wa anta mahfufun bi khairi, kehidupan kamu ini diliputi dengan kebaikan dariku. Kita dapat dari siapa? Dari orang tua kita, dari guru kita, dari pejabat, dari pemerintah. Tidak, kita mendapatkan dari Allah. Kenikmatan yang kita miliki, segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ini yang di, yang ini, yang itu, semuanya dari Allah. Dan kenapa kamu melakukan segala sesuatu demi selainku? Kenapa kamu melakukan demi mereka? Padahal yang memberikan apa yang kamu miliki semuanya, yang kamu dapat lihat, yang kamu dapat rasakan, yang kamu dapat dengar, itu aku. Jadi kita tinggalkan yang memberi demi orang yang tidak memberi apapun kepada kita. Kita tinggalkan yang bisa membahagiakan kita abadi selama-lamanya demi seseorang yang hanya bisa membahagiakan kita sesaat. Meninggalkan Allah demi istrinya, meninggalkan Allah demi anak-anaknya, meninggalkan Allah demi pekerjaannya, meninggalkan Allah demi kesenangan duniawinya. Ini semuanya memberikan kepada kamu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan hanya sesaat. Istri hanya sesaat, itu yang solihah. Yang enggak, yang enggak rengelu bendino. Anak yang soleh, yang bisa memberikan kabar. Kalau enggak soleh, yang membuat kamu sedih. Pekerjaan, ketika kamu bisa bekerja. Kalau kamu sudah enggak bisa bekerja, ya sudah, enggak bisa membahagiakan kamu. Buktinya banyak. Buktinya banyak. Yang punya istri solihah, bahagianya kapan? Selama hidupnya. Setelahnya, mari wis, selesai. Yang punya anak soleh, bahagianya selama hidupnya. Setelahnya, selesai. Yang punya pekerjaan, senang dengan apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Setelahnya, selesai. Mari wis. Kalau sudah enggak bekerja, sudah susah lagi dia. Bahagianya sesaat, senangnya sesaat. Nah, kita tinggalkan untuk ini semuanya Allah. Kita meninggalkan Allah untuk ini semuanya itu. Nah, Allah tanya itu, kenapa kamu melakukan segala sesuatu demi selainku, sedangkan aku yang memberikan segala kebaikan, kenikmatan kepadamu. Nah, sehingga Allah mengatakan, ama anta asam latasma, apakah kamu ini tuli, enggak mendengar, buta kamu, tidak melihat, bodoh kamu, enggak punya akal. Allah tanya kepada kita. Nah, salah. Makanya segala sesuatu itu cari yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, bukan untuk penampilan. Karena ilmu bukan untuk ditampilkan, tapi untuk diamalkan. Bukan untuk unjuk gigi, hebat, lebih dalam dan lain sebagainya. Tidak. Enggak ada. Makanya ilmu perdebatan itu dilarang, karena apa? Akan merusak ilmu yang bermanfaat. Merusak, makanya dilarang ilmu perdebatan. Enggak diperkenankan untuk dilakukan. Kalaupun terpaksa,
itu pun diperintahkan oleh Allah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kalau terpaksa. Billati hiya ahsan. Bukan dengan asal ngomong, asal keluar, enggak. Nah, karena itu pelajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang berfaedah yang bisa merubah kehidupan kita. Jangan mempelajari ilmu yang hanya untuk penampilan luar, padahal itu tidak berarti kepada kita, yang mana Allah mempertanyakan itu kepada kita nantinya saat kita sudah mati. Jangan sampai kita tanya tapi kita mempelajarinya cuma untuk penampilan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang manfaat bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan hidayahnya, mendapatkan inayahnya, mendapatkan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan untuk al-ibadat nisa sementara libur. Untuk al-ibadat nisa hari ini libur, dan insyaallah di Ahad akan datang. Kemudian Ahad akan datang di pagi seperti ini, setelah sholat subuh, setelah membaca Wirdul Latif, akan kita mulai dengan maulid. Nah, jadi setelah sholat subuh membaca Wirdul Latif, langsung maulid. Kalau seperti biasanya kan Wirdul Latif, kemudian Yasin, Wirid Sakran, Wirid Imam Nawawi dan lain sebagainya, baru taklim. Nah, Ahad akan datang setelah membaca Wirdul Latif, kita membaca maulid. Sebetulnya istiqomahnya kita membaca maulid di rutinan pagi ini Ahad pertama. Nah, tapi karena Ahad pertama ada kegiatan memandikan jenazah, kemudian Ahad ini baru ingat, ya, baru ingat, akhirnya insya Allah di Ahad akan datang. Baru diingatkan semalam, tapi kalau diingatkan semalam untuk anu kurang meriah nanti, ya, kurang meriah. Insya Allah Ahad akan datang, ya, ya, insya Allah maulid dibak, ya, maulid dibak, ya, Ahad akan datang kita membaca maulid dibak. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار.
غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وكنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من ولا يعز من أنت بارقت ربنا وتليت، ولك الحمد لما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وأمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع، فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي، وآله وصحبه عداد تخصيص حبي، والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.